bersama gua si Miau Awuuu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Raft. Dan di episode sebelumnya kita sudah menemukan suatu pulau yang begitu besar yang isinya berbagai macam binatang ya teman-teman, mulai dari ikan apa ya kemarin ya, gue lupa teman-teman. Habis itu ada kambing, habis itu ada babi hutan, dan habis itu ada burung teman-teman yang kecil dan juga burung yang begitu besar. Nah, di episode kali ini saya akan coba untuk melawan burung yang besar ya teman-temanku sekalian, dan habis itu kita akan berpindah ke pulau yang lainnya untuk mencari wool. Haduh, saya harus mencari wool teman-teman supaya gue bisa melengkapi semua peralatan-peralatan gua ya. Karena tanpa wool saya tidak bisa apa-apa. Dan juga gua juga harus mencari egg teman-teman. Nah, egg tersebut dari burung yang kecil ternyata, dan kambing itu bisa menghasilkan susu. Tapi sayangnya ada berita sedih teman-teman, yang dimana kambing saya meninggal. Gua juga gak tahu kenapa teman-teman tiba-tiba dia meninggal. Dan ternyata kalau misalnya gua googling ya teman-teman, ternyata kambing tersebut harus dikurung di bagian tempat makanannya dia, karena si kambing tersebut itu suka jalan-jalan sana, jalan-jalan sini, dan ketika waktu makan tidak ada makanan di bawah kakinya dia teman-teman, so dia meninggal. Nah, inilah warisan si kambing gua ya teman-teman. Tinggal nemteknya doang kambing, dan dia sudah tidak ada di sini teman-teman. Gua sedih banget, padahal itu adalah pilihan gua yang pertama dan dia sudah is dead. Nah. Dan kemarin gua juga sudah sempat memancing dan tiba-tiba saya gua mendapatkan beberapa item yang lucu-lucu dari memancing. Hasil mancing ini pure guys. Gua juga nggak tahu ya teman-teman apakah kalian bisa mendapatkan barang-barang ini atau enggak, apakah gua doang yang hoki? Saya juga tidak tahu. Yang pastinya saya sudah mendapatkan kucing pemanggil dan juga ada bebek yang super duper lucu. Sumpah dah, ini bebek lucu banget. Dia lagi pakai baju apa ya teman-teman ini? Ya sudah, untuk pulau yang satu ini juga udah gua keliling-kelilingin, banyak bunga juga udah gua ambil-ambilin, kayu-kayunya udah gua pada tebang-tebangin teman-teman, dan inilah hasilnya. Oh, mana ya? Bunga mana ya? Oh, ini dia. Bunga yang sudah gua ambil di pulau tersebut ya teman-temanku sekalian. Dan sekarang mari kita akan melawan burung yang begitu besar ya teman-teman, dan gua akan tinggalin burung yang kecil karena teman-temanku sekalian nanti gua pengen tangkep si burung kecil tersebut. Cuman pertama-tama gua mau catat koordinatnya terlebih dahulu. Gua juga nggak tahu teman-teman gimana caranya catat koordinat sini ya. Tuh, yang pastinya tunggu gua matiin, terus gua ambil catatan gua terlebih dahulu. Terus gua gambar. Gua juga gak tahu nih. Oke, ada bullet, terus yang biru-biru itu di sebelah kiri ya. 1841. Sip. Yang penting begitu aja teman-teman. Kita kira-kira aja, dan sekarang saatnya teman-temanku sekalian kita mempersenjatai diri kita ya dengan panah. Ada yang makanin. Oh iya, di atas. Ya, gua lupa bawa. Oh, ini ada spear. Ya, nanti kalian lihat dong. Ke spoiler dong kalian semua ya. Gue sebisa mungkin gak kalian spoiler. Ya, udah pergi lagi. Tidak, jangan spoiler. Nanti saja ini. Gue mau house tour. House tour lagi. Perahu tour. Lantai 3 dan lantai 4 dan lantai 5 nanti saja teman-teman ya. Kalian mungkin sudah lihat sedikit tapi gak apa-apa lah. Oke, sekarang gue akan mencari panah saya. Ada di manakah panah saya? Nah, ini dia teman-temanku sekalian, dengan anak panah yang sudah gua craft lagi ya. Cukup banyak ya teman-teman. Pokoknya kita bawa aja semuanya. Hah, mantep gak tuh? Oke, sekarang gua cek lagi semua inventory gua akan taruh-taruhin lagi ya teman-teman. Nah, sudah beres ya semua inventory-nya yang tidak berguna sudah gua taruh, dan sekarang gua mau restock terlebih dahulu untuk makanan gua. Gua ambil 1 2 3 aja teman-teman, dan airnya juga sudah cukup. Dan langsung saja kita akan mencari gara-gara. Tapi karena sudah malam, kita tidur aja dulu teman-teman. Nanti aja besok baru kita cari burung tersebut ya. Untuk sekarang kita istirahat terlebih dahulu ya kan, supaya tenaga kita semakin semangat untuk mencari burung tersebut. Dan kita akan bikin dia koit. Langsung saja kita akan naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi sekali my friend. Dan sorry banget, di episode sebelumnya tuh gue mati dua kali ya guys. Yang pertama itu gara-gara ikan yang lucu, menggemaskan, tapi berbahaya sekali, beracun sekali teman-teman. Dan yang kedua gara-gara gue membunuh babi hutan. Setelah gue membunuh babi hutan, tiba-tiba saja burung yang besar tersebut menjatuhkan batu ke kepala gue, dan akhirnya gue mati. Nah, yang ini guys, kita tinggalin aja dia sendirian di pulau yang satu ini, karena dia cuma satu-satunya dia teman-teman bisa bertelur, dan gue bisa memakai telur tersebut untuk healing wood gue. Dan langsung saja kita akan coba untuk mencari. Nah, itu dia lawan pertama kita. Seperti apakah Miao Awk akan melawan? Yang pastinya gue harus mencari, masih ada sisa dataran tinggi terlebih dahulu ya. Oke, guys,
gue siap-siap dulu. Dataran tingginya di mana nih? Apa di sana aja? Oke, di sana. Gue siap-siap dulu. Mana tuh? Nah, itu dia guys. Let's go. Masih ada sisa juga tuh. Gue ambil-ambilin aja. Sini lo, kalau berani lo. Kita lihat. Eh, salah. Bukan begitu, Miao Auk. Ya ampun. Loyo betul panahnya. Sini kau, sini kau, sini kau. Berani kau kesini. Ya, terlalu jauh guys. Gue takutnya arrow gue terlalu tinggi. Terus, coba. Pup! Apa kena? Waduh, terlalu jauh itu. Jadi gue harus deketin terlebih dahulu. Satu arrow terbuang, my friend. Gue juga gak tahu berapa kali panah ya, teman-teman. Sampai dia bisa meninggal. Ah, tidak kena. Itu, go! Sekali kena, aduh. Ayo dong. Pelan-pelan, Miao. Mana dia? Gue gak ngeliat, guys. Dia di mana? Oh, itu dia. Pup! Ya, gak kena. Aduh, gak kena juga, guys. Aduh, susah banget. Oke. Kita akan coba. Pop. Ah, susah banget. Oh, itu. Pop. Kena sekali. Pop. Aduh, gak kena. Pop. Nice. Kena. Udah berapa kali tuh kena? 3 kali kayaknya ya. Oke. Tunggu dia turun lagi, teman-teman. 2 atau 3 kali sudah kena. Oh, deket sekali. Oke, itu dia. Pop. Nice. Aduh, gak kena. Sabar dong, Miao Auk. Kena tuh. Mamam. Sudah berapa kali dong itu? 5 kali mungkin ya. Berapa kali ya, guys? Gue penasaran banget, sumpah. Eh, itu. Panah gue ambil-ambilin lagi. Ayo, naik ke atas. Oh, dia lagi ambil batu. Lu. Wah, gak kena, guys. Gak kena. Aduh, gak kena. Oke, sip. Dia juga gak kena ya. Aduh, gue gak bisa naik. Gimana dia? Pasti dia lagi mengambil batu itu. Gimana dia? Oh, itu dia. Lagi di atas. Come on, dia turun ke bawah. Nah, pap. Yes. Pap. Oh, udah mati. Udah dapat notification-nya, guys. Jadi dia sudah mati. Mantap sekali, Miao Auk. Akhirnya, ya ampun, kamu tuh ya. Hah, dari kemarin gangguin gua mulu ya, bikin gua mati. Nah, sekarang ya, lu tiduran. Gue bisa ambil gak ya dia, guys ya? Dibuat pajangan gitu di dinding gua. Kita coba saja ya. Kita ambil. Dapat banyak banget feather. Dapat daging dan juga dapat kepalanya dia juga, teman-teman. Woi, Miao Auk memakai kepala burung yang besar. Kita lihat seperti apa. Keren juga. Udah kayak Indian. Oke, guys. Sekarang ini tugas gua yang paling berat. Yang dimana gua harus mencari satu pulau lagi yang berisikan animal-animal sisanya ya. Seperti lama ya. Gua harus mencari lama untuk mendapatkan wool. Dan habis itu gua juga harus mencari ikan-ikan yang bisa menghasilkan explosive powder. Jadi ya, mau gak mau teman-temanku sekalian, saya harus berusaha lagi ya. Ya udah, di sini gua akan minum. Ini akan memakan waktu yang sangat amat lama, teman-temanku sekalian. Jadi, gua akan skip aja. Sayang sekali. Langsung saja kita akan mengangkat jangkar kita, teman-temanku sekalian. Yap, sudah selesai. Dan kita akan melihat arah anginnya, teman-teman. Inilah caranya Miao Auk untuk pergi dari pulau ke pulau ya. Sekarang seperti ini, guys. Jadi, gua lihat dulu arah anginnya kemana. Oh, arah anginnya ke sana. Oke, kalau begitu ini gua naikin terlebih dahulu. Ya kan? Nah, dia berputar pelan-pelan, teman-teman. Gua coba untuk turunin lagi, terus dia giniin. Nah, mantap ya. Sambil gua akan menyalakan engine gua. Yang dimana kalau misalnya kalian lihat, sudah ada biofuelnya. Tanki-tanki biofuelnya tuh. Dan yuk, mari kita nyalakan. Ada 6 engine sekarang. Tuh, luar biasa sekali. Miao Auk mempunyai 6 engine, guys. Wuh! Pasti lebih cepat daripada biasanya nih. Wih, tapi ini nyangkut, Miao Auk. Gak bisa jalan. Ya, tenang. Pasti bisa jalan kok. Soalnya setirnya belum diatur. Nah, kan, setirnya belum diatur. Dan setirnya gue pindahin ke atas, guys. Sesuai rekomendasi kalian juga. Oke, kita tinggal menunggu saja ya. Siapa tahu aja perahu kita bisa pergi dari sini. Kayaknya nyangkut deh. Gue harus butuh yang namanya paddle. Mana paddle gue? Nah, ini dia. Yuk, kita pedal-pedalin terlebih dahulu. Oh, kan? Nyangkut, guys. Kalau nyangkut begini, saya yang kesusahan nanti.
Nah, mantap. Lama sekali ini teman-temanku sekalian. Udah bisa lolos? Nah, udah bisa lolos. Yah, gue pakai jatuh segala. Saking senengnya. Aduh, langsung digigit sama hiu gue. Gue lupa teman-teman kalau ada hiu di situ. Iya, kapal gue berputar-putar, my friend. Ayo dong. Kendalikan dengan baik. Oke, nah. Sip, sudah bisa. Nah, kita luruskan terlebih dahulu ya teman-teman. Atau enggak, ke kiri sedikit lah. Sambil gue melihat arah anginnya itu sekarang ke sana. Jadi gue harus arahin ke sana. Ya enggak? Ya, ke sana dikit lah. Sip. Nah, sekarang kita arahin. Sudah benar. Dan kalau misalnya kalian mau lihat, inilah kecepatan saya tuh. Lumayan cepat daripada biasanya guys. Kalau kalian tidak memakai engine, cuma memakai angin doang, kayak pelannya minta ampun. Nah, sekarang kecepatan gue lumayan banget. Dan kalau misalnya kalian lihat di map, tuh, di radar gue tuh, langsung cepet tuh. 4, 5, 6, 7, dan kawan-kawannya. Oh iya, gue matiin dulu. Nanti habis baterai lagi. Tidak! Dimakanin lagi! Tidak! Woi, pergi! Ya, gimana nih guys? Tanaman-tanaman gue dimakan-makanin. Padahal udah berbunga dengan baik dan benar. Sedih gue. Mau gak mau harus gue harvest dulu deh. Gak apa-apa deh, ketahuan dikit. Ya, ketahuan deh. Tapi sebenarnya gue gak mau harvest di sini sih guys. Cuman gue itu mau hias aja. Gak taunya harus di harvest supaya si burung-burung tersebut tidak bisa memakan tanaman-tanaman gue guys. Ya udahlah, mau gak mau gue harus taruh terlebih dahulu. Nice, sudah selesai. Ini trofi gue lucu banget sih, sumpah dah. Bisa-bisanya loh, di laut ada beginian guys. Ini juga nih si bebek. Aduh, lucu banget dah. Guys, sudah jam larut malam. Dan gue akan ngecek arah anginnya. Berubah lagi dong arah anginnya. Begini nih, kalau misalnya ngandalin angin ya guys. Angin tuh selalu bisa berubah-berubah. Jadi kita tuh harus menyesuaikan dengan angin tersebut. Nah, terus kita akan belokin. Dararan tan tararan tan tararan tarararan tararan tan tararan tan tararan tarararan tan 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 taran. Oke, udah mau lurus. Nah, seperti ini aja. Kita akan mengikuti arah angin kemana. Kalau dia bilang kita ke sana, ya kita ke sana, ke arah bulan. Siap. Terus ini juga harus gue lurusin. Wih, mantap. Udah nih, lurus nih. Oke, sebentar lagi teman-teman, gue akan coba buka map lagi ya. Siapa tahu aja ada ijo-ijo nih. Belum ada teman-teman. Ini yang paling susah jadinya guys. Jadi gue harus menunggu sampai ada ijo-ijo. Coba gue deketin terlebih dahulu. Apakah itu pulau yang besar? Apakah pulau tersebut ada binatangnya atau enggak? Jadi sampai di sini aja, gue akan skip sampai misalnya dapat pulau lagi, baru gue akan lanjutin lagi. Maaf ya teman-teman. Akhirnya teman-temanku sekalian, kita sudah sampai di suatu pulau yang besar ya, dan semoga saja di sini ada beberapa binatang yang bisa kita tangkap, terutama yaitu lama yang dimana kita harus mendapatkan wool dari lama tersebut. Dan seperti yang kalian lihat teman-teman, wow, ini pemandangannya bagus banget loh. Ada bulan, terus ini pulaunya gede banget. Tujuan utama kita di pulau ini adalah mencari pufferfish. Dan banyak dari kalian yang merekomendasiin, Kak Regi pakai panah aja, kenapa gak pakai panah? Sayang teman-teman, material panah itu mahal. Sedangkan kalau misalnya spear, ya kan, kalau misalnya kalian mau buat, itu murah, ya kan. Kalau misalnya panah ini, mahal. Apalagi pakai feather, ya kan, susah dicarinya. Baiklah guys, langsung saja kita akan siap-siap terlebih dahulu. Di sini sudah ada beberapa daging yang sudah saya siapkan ya. Terus minuman juga masih kurang, jadi gua taruh dulu. Nah, ambil. Sip. Terus kita makan terlebih dahulu. Mantap sekali. Dan akhirnya gue udah tahu ya teman-teman cara untuk menangkap pufferfish yang baik dan benar itu seperti apa. Kalau kemarin kan gue sama sekali nggak tahu, masih dodol ya. Kalau kali ini gue udah belajar. Kita mencari karang terlebih dahulu ya teman-teman, karena biasanya pufferfish itu hidupnya di deket-deket karang. Kalau di kedalaman seperti itu nggak ada dia guys. Sambil, oh iya, ini udah malam, kita tidur dulu deh guys ya. Nah, akhirnya sudah pagi ya teman-temanku sekalian. Wih, kita akan melihat sunset. Mana sunset nih, bagus banget pasti warna langitnya gitu loh, udah mulai kayak ke coklat-coklatan. Kalau di sini agak ungu ya warnanya ya, apa gua buta warna ini guys? Ya gua ngeliat ini kayak ungu guys tuh, coklat atau ungu atau kuning ya, campuran lah. Dan gua juga harus ngeliat sekeliling untuk memastikan ada binatang yang hidup di sini ya. Saya belum melihat apa-apa masalahnya.
Menarik sekali. Dan di mana itu terumbu-terumbu karang? Kenapa tidak ada? Malah banyak bunga di sini. Wow, cukup besar ini pulau. Dan lebih bagus daripada pulau sebelumnya, guys. Keren, 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 keren. Desain pulaunya sih luar biasa. Oke, gua akan coba untuk menyelam di sini. Siapa tahu aja ada si pufferfish. Si ikan gelembung. Mana kau ikan gelembung? Tidak ada, teman-teman. Ya udah, oh itu di depan. Nah, ada terumbu karang. Dan gue juga sudah punya oksigen botol dan juga flippers ya. Hah, grindingnya itu loh, mati-matian guys. Coba ya, coba ya. Paper, please. Halo. Nggak muncul dia, teman-teman. Kita harus mencari di tempat lain. Sebentar guys. Gue mau cut sih sebenarnya supaya videonya itu padat dan banyak kontennya daripada gue lagi mencari-mencari begini dan kalian melihat. Tapi ya gue butuh komen dari kalian juga sih guys. Kalian mau lihat full gameplay gue bener-bener tanpa cut, ya kan? Atau kalian itu pengen ngelihat yang konten yang sebenarnya gitu loh, yang dimana gue udah nemuin terumbu karangnya, tinggal nyelam aja. Kalau ini kan masih nyari nih, jadi lama banget. Oh, ada dia. Oke, hati-hati. Jangan sampai kena. Tidak. Oke. Sudah fix ya guys, di sini ada burung yang besar. Gue bisa matiin dia juga. Tenang saja, dan gue akan mengambil watermelon. Nice. Dapat watermelon. Oh, ini dia. Adakah di sini pufferfish? Ah, itu dia. Guys, tips yang pertama untuk kalian menangkap pufferfish adalah jangan bersentuhan sama dia. Nah, kalian jaga jarak, bener-bener jaga jarak banget, teman-teman. Terus, nggak kena. Jaga jarak, miau-au. Aduh, udah ada pufferfish yang selanjutnya. Nggak kena lagi. Nah, habis itu kalian jauhin sedikit, teman-teman. Oke. Terus gua coba ambil. Nah, seperti itulah guys. Kalau misalnya kalian mau menangkap pufferfish, sayangnya satu pufferfishnya lagi mati ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah dapat satu. Berapa kali ini sih spear? Dua. Satu kali lagi. Aduh. Dan kalau dia mati ya teman-teman, biarin terlebih dahulu. Nah, sampai dia kebalik begitu teman-teman, baru kalian deketin, baru diambil. Kalau kemarin gue salah guys, maafkan saya teman-teman. Saya belum mengerti cara menangkap pufferfish tersebut. Tapi ya, pengalaman adalah guru terbaik. Beuh, mantap sekali. Jadi kita sudah punya pengalaman dan kita sudah tahu cara untuk menangkap pufferfish yang baik dan benar itu seperti apa. Itulah teman-teman arti kesalahan atau kematian atau kekalahan kita di dalam suatu game ya teman-teman. Dimana kalian bisa belajar untuk menjadi lebih baik lagi ketika kalian hidup. Atau respawn. Sama halnya dengan kehidupan kita sih. Mantap sekali Mio. Quotes-quotesnya itu loh. Oke, semoga aja ada pufferfish lagi di sini. Saya butuh banyak, baru dapat 2 itu guys. Sayangnya satu pufferfish tadi meledak ya. Ada sesuatu di bawah sana. Oke, kita akan coba menyelam ya teman-teman. Di pulau sebelumnya juga ada banyak tempat-tempat begini. Sayangnya tidak ada barang-barang yang menarik. Makanya gue nggak kasih tunjuk ke kalian. Ini suatu platform. Yang dimana mereka bikin sampai ke atas sini guys. Tuh, kalian lihat tuh. Platformnya sampai di atas sini. Ada lagi. Nice. Tapi, dari sini udah buntu. Nggak kemana-mana lagi. Baiklah kalau begitu. Jadi tadi kita dapat banyak hints, nail, dan juga bolt ya teman-teman. Ini juga baterai gue siapin sebenarnya untuk pasang di radar gue. Sayangnya, saya lupa untuk masukin di inventory. Ini kita balik lagi gak ya? Sepertinya kita balik lagi nih. Masa sih? Nggak nemuin pufferfish soalnya. Pokoknya pufferfish itu tersebar di berbagai daerah dah guys. Kita kan sudah kelilingin daerah yang belakang. Kita tinggal daerah sini nih. Tuh, banyak banget tuh rumput laut. Kekayaan alamnya tuh banyak banget. Gua demen guys kalau misalnya diving ngelihat kekayaan alam seperti ini. Tapi sudah mulai jarang ya teman-teman. Kebanyakan tuh sudah butek airnya, terus terumbu karangnya tidak hidup di bagian pesisir-pesisir pantai. Kalian harus mencari di kedalaman-kedalaman tertentu teman-teman baru ada terumbu karang yang bagus-bagus. Dan kebanyakan juga terumbu karangnya udah pada dijajah sama manusia gitu loh. Dibuat untuk jualan. Nah, ketemu lagi satu pufferfish. Halo, jangan terlalu dekat Miao Auk, ingat baik-baik. Jaga jarak dengan baik dan benar. Wah, terlalu dekat. Pip. Nice. Satu kali lagi. Pip. Nah, tunggu dulu sampai dia. Nah, kebalik seperti itu teman-teman baru kita ambil. Sip.
Mantap sekali. Udah dapet 3. Masih kurang. Gua harus butuh banyak, guys. Soalnya binatang-binatang di sini tuh banyaknya minta ampun. Gua juga masih penasaran sih. Itu apa burung yang besar bisa ditangkap atau enggak? Yah, cuma satu pufferfish doang di sini. Kamu bercanda ya? Jangan dong bercanda seperti ini. Saya butuh banyak pufferfish ya. Aduh, kecewa nih. Ada si bebek lagi di sini. Alah, bebek atau ayam sih ini, guys? Kalau gua lihat sih kayak onta ya, tuh. Hati-hati aja loh, nanti gua tangkep. Mau bunuh diri dia, gak jadi. Ternyata dalam. Oke, guys, kita lanjutkan lagi untuk mencari pufferfish di sini. Lama nih. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya gua lagi rekaman, guys, kalau misalnya lagi menunggu seperti ini, gua diem. Nah, gue takutnya momennya jadi awkward untuk kalian semua pas gue diem seperti ini. Makanya tuh kadang-kadang gue cut aja. Gue nggak bawa ini lagi, Kail. Ya, segitu doang, pufferfish. Cuma ada segitu doang. Hah? Udah gue kelilingin loh, guys, ini. Tuh, kapal gue udah di depan situ. Ya ampun. Masa cuma segitu doang pufferfishnya? Tambah dong. Nah, wah, hiu. Bukan pufferfish lagi tuh. Hiu. Wah, kena lagi. Padahal udah pas banget tuh gue lompatnya. Baiklah kalau begitu, saya akan makan aja terlebih dahulu. Sebel banget. Ini cuma dapat 3. Ya harus bersyukur. Oke. Tidak boleh komplain, Mio. Oh, kamu harus bersyukur. Kita akan tangkap. Dimakan lagi. Tidak. Woi. Itu bukan makanan. Loh. Nyebelin banget sih. Makan-makanin sembarangan. Gue sambil cek kapal gue ada yang dimakanin lagi atau enggak. Jadi kapal gue itu sudah bertambah sedikit besar ya teman-teman. Terus banyak juga yang udah gue ganti ini itu. Udah gue dekorasi sedikit juga. Oke, langsung saja kita coba ke atas. Dan gue mau masak juga teman-teman karena makanan gue sudah habis ya. Masak apa ya? Oh ini. Masak ini satu. Terus gue harus ngapain? Kita harus taruh ini itu terlebih dahulu. Ngerapin inventory. Dan setahu gua ya, Miao Au itu kalau ngerapin inventory itu lamanya minta ampun. Makanya tuh kadang-kadang gua suka skip aja. Tapi kalau memang kalian mau ngelihat gua ngerapin inventory seperti ini, komen aja di bawah ya, guys. Karena gua kadang-kadang takut kalian itu bosen ngeliatinnya. Itu doang sih, guys, yang gua takutin. Gua kan mau menghibur di sini. Tapi kalau misalnya kalian bosen, kan gua jadi takut. Baterai taruh sini aja dulu. Oke, sisanya gua bawa. Terus gue skip aja ya teman-teman karena masih ada beberapa yang harus gue taruh ini itu. Tanggung sih, udah selesai ini, guys. Terus tali di sini. Ya, gue taruh tali di sini ya, guys. Oke, sudah tidak ada apa-apa. Sisa ini doang nih. Kita cairkan. Oh, masih ada ini. Fine goo. Gue belum ambil. Sip, sudah selesai. Gue taruh lagi nih. Plank udah. Nah, udah juga ya teman-teman, taruh plank. Sip, kita menunggu explosive powdernya jadi sambil kita taruh ini. Wih, buat kepala nih ya, guys. Dan kayaknya masih ada satu lagi yang gue belum dapetin, yaitu babi hutan punya kepala. Nanti ya, kita akan dapetin teman-teman. Terus fine goo itu kalau nggak salah di sini deh. Nah, mantap. Sudah mulai ingat ya teman-teman Miao Au tentang inventory-inventorinya. Kalau kemarin-kemarin kan lupa mulu, sebel banget gue ngelihatnya. Tapi untuk sekarang ya lumayan lah, udah cukup ingat ya teman-teman. Oke, sip. Bakar. Sambil kita menunggu, sambil kita minum. Dan gue pengen banget sebenarnya room tour ke atas. Ada spoiler dikit. Cuma gue siapin di next episode aja ya teman-teman, kita room tour. Pokoknya di episode kali ini gue cuma pengen kasih tunjuk ke kalian penangkapan-penangkapan para binatang-binatang yang saya ingin tangkap ya teman-teman. Jadi ada kambing, ada apalagi ya? Itu onta atau burung atau bebek. Terus ada lama. Nah, 3 binatang tersebut susah banget untuk ditemukan, terutama si lama ya. Udahlah, nanti kita lihat saja. Oke, kita cek apakah sudah selesai. Wih, sudah selesai. Mantap. Nah, saatnya saya membuat net. Mana tuh net? Ini dia. Pakai stone dan juga pakai ini. Apa sih namanya? Rope. Stone itu ada di sini. Dan ada dari kalian yang bilang, Kak Regi, itu boxnya bisa dinamain. Gimana cara namainnya ya, guys? Oh, pakai tag. Iya, betul juga. Gue baru inget teman-teman kalau misalnya ada, oh, nggak ada tag ya. Gue kirain ada tag.
Nggak ada guys, nggak bisa dinamain. Gimana cara namainnya? Pokoknya ada dari kalian yang bilang bisa dinamain, cuma gue nggak tahu guys gimana caranya. Maafkan saya ya. Yang gue bisa namain cuma ini doang, si kambing yang sudah meninggal. Oke, fokus. Cari batu, mana batu gue? Kok menghilang batu gue? Di sini? Nah ini dia. Ambil batu. Terus rope. Nah, jadi satu. Taruh lagi. Kita bikin 2 biji. Atau 3 biji. Kita lihat aja deh. 3 biji dulu aja. Nice. Nah, sudah selesai teman-temanku sekalian. Mari kita mengambil senjata kita untuk menangkap. Ini dia. Si Jali-Jali. Lagunya enak. Enak sekali. Udah, jangan nyanyi, miau. Maaf. Suka nyanyi soalnya, guys. Cuma nggak ada bakat aja. Fales nih, fales. Oke, sudah selesai. Mari kita ambil ini untuk persiapan makan kita. Dan langsung saja kita akan jalan-jalan di pulau ini untuk menangkap beberapa binatang. Yang gue tahu di sebelah kiri situ ada burung. Kalau di sana kosong kayaknya. Iya, kosong. Oh, di sini ya ada burungnya. Iya. Di sini, teman-teman. Arah sini tuh ada burung. Terus gue nggak lihat lagi. Ada apa lagi? Gue harus bawa arrow juga. Dodol. Tunggu guys, gue ambil arrow-nya terlebih dahulu. Sambil gue tidur karena udah malam ya. Oke guys, sudah selesai istirahat. Dan kita sudah berada di pagi hari. Walaupun masih agak gelap ya. Tapi kita tunggu aja sampai terang. Dan sekarang langsung saja kita akan berjelajah di pulau yang satu ini. Untuk menangkap beberapa binatang ya. Jadi gue punya 3 net. Jadi ada 3 binatang yang bisa gue tangkap. Pertama-tama kita jelajahin yang mana dulu teman-teman. Gue juga bingung. Wow, tiba-tiba saja ada dia. Hampir dia kena. Jatuh lu. Semoga aja dia jatuh. Wow, dia kabur kemana lagi tuh? Jauh betul. Hai. Oh. Wah, repot ya teman-teman kalau ngelawan dia. Lu, gue cutuk sekali. Woo. Nah, lu. Woo. Bisa sih pakai arrow. Kita coba pakai arrow ya teman-teman. Ini dia. Mana dia? Loh, kok menghilang? Itu dia. Sini lo. Satu kali lagi. Oke, akhirnya dia mati dan arrow saya tiba-tiba error. Ayo ambil dulu arrow-nya. Ya, arrow gua menghilang. Teman-teman, saya cuma bisa pick up ini. Gak apa-apa deh. Yang penting kita mendapatkan kepala si babi hutan. Coba gua pakai ah. Gimana ya? Nah, itu dia teman-teman kalau gua pakai kepalanya si babi hutan. Kalau misalnya first person tidak kelihatan apa-apa ya, seperti kalau gua pakai shark atau enggak yang burung besar. Oke. Ya sudah, kita lanjutkan lagi. Dan gue juga udah cari tahu ya teman-teman kalau misalnya babi tersebut tidak bisa ditangkap. Yang bisa ditangkap itu cuma ada 3 hewan. Yang pertama itu burung kecil, terus yang kedua itu lama, dan yang ketiga itu kambing. Nah, kambing ada di mana? Si burung kecil ada di mana ya? Setahu gue burung kecil ada di bawah sini sih. Kayaknya di seberang sana deh. Dan gue melihat ada burung besar juga tuh. Oke, kita siap-siap teman-teman untuk ha. Kena sekali. Mantap, aduh. Kena teman-temanku sekalian. Dia kemana itu? Gua nggak tahu dia kemana. Tapi yang pastinya gue sambil mencari burung yang kecil. Dia di mana teman-teman? Gue nggak bisa lihat. Itu dia. Ha. Ya nggak kena dong. Wah. Jatuh kemana itu arrow gue? Jauh banget guys. Tunggu, gue tunggu dulu. Itu mengganggu sekali sih burung yang gede itu. Tapi nggak apa-apa. Kita tunggu lagi dia teman-teman untuk mendekati gua dan kita akan panahin lagi. Sambil gua mencari burung yang kecil. Gimana kamu? Ayo ikut gua jadi peliharaan gua. Nah, itu dia. Ah, menjauh dia teman-teman. Takut dia memiau-au. Oke, guys, sepertinya saya harus menyelam sedikit karena gua nggak bisa jadi Spider-Man. Oh, bisa naik-naik ke? Iya. Bisa. Gua kirain nggak bisa. Nah, harusnya burung kecilnya ada di sini. Harusnya. Tapi kalau salah ya maafkan saya. Sambil minum dulu guys. Haus nih. Kok nggak ada ya? Di mana dia teman-teman? Setahu gua di sini. Hah, menghilang dia. Iya, gua inget banget. Yang dia lari ke sini ya kan? Kalian inget gak tuh? Dia lari ke sini, terus dia pergi lagi. Nah, halo. Kamu mau kemana? Tungguin. Guys, kita tembak ke sana. Yes, dapat. Nah,
sekali. Yuk kita bawa ke pulau lagi. Kapal kita terlebih dahulu ya teman-teman. Berhati-hati. Terus gua akan mencari kambing juga. Dan semoga aja di sini ada lama. Tapi kalau nggak ada lama gimana ya? Gua juga nggak tahu deh teman-teman. Yang gua butuhin lama soalnya. Soalnya kalau gua punya lama, nanti gua bisa guntingin bulu dia dan memakai bulu dia untuk upgrade armor gua. Sayangnya, saya tidak melihat apa-apa. Ah, mengesalkan sekali. Kita kasih nama apa ya teman-teman? Gue bingung nih mau kasih nama apa nih si burung yang satu ini. Kita kasih nama ayam aja kali ya, biar gampang. Ayam gak tuh? Gak apa-apa lah, suka-suka gue guys. Kasih nama apa ya kan? Kita kasih nama ayam. Nah, kebetulan tempat ini juga sudah jadi ya teman-teman. Jadi kita kasih nama terlebih dahulu si ayam. Nanti kalau kita dapat lagi, kita kasih nama bebek. Oh, mana dia? Oh, itu dia. Halo, ayam. Apa kabar, ayam? Jangan lupa makan ya. Jangan kayak saudara kamu tuh si kambing. Tiba-tiba saja dia mati. Oke, teman-temanku sekalian. Sudah selesai dan langsung saja kita akan meneruskan. Oh iya, by the way, ini juga bisa dipakai. Oh, baterainya udah gua taruh ya. Betul juga. Kita akan mencari lagi binatang selanjutnya. Siapa tahu aja dapat kambing di sini teman-teman, dan kalau misalnya dapat bonus kita akan mendapatkan lama. Nah, akhirnya teman-temanku sekalian ketemu juga ya manisi kambing. Heh, mau lari kemana kau? Pup. Yah, miss, bisa gua ambil lagi gak sih? Ya nggak bisa gua ambil lagi dong. Wah, bahaya dong. Sekali tembak teman-teman tidak bisa dipakai lagi. Tuh kambing kemana lagi? Nah, itu dia. Oke, kita coba untuk ke situ. Ah, tidak, teman-teman. Miau au creep aim. Menyebalkan sekali. Sini lo, gue bunuh aja deh. Menyebalkan. Ini kambing, teman-teman. Tidak bisa dibunuh lagi, sebel. Terlalu lincah dia ya, teman-teman. Lu. Gue dikerjain sama si kambing ini dong, guys. Nyebelin banget, sumpah. Dia udah berapa kali ketusuk sih ini. Lu. Ah, lincah banget, sumpah. Wah, ini bisa challenge sih, guys. Berapa lama kalian bisa matiin si kambing? Ya kan? Kalau Miao Auk sendiri kesusahan. Dari tadi udah gua spear tapi dia gak mati-mati. Ayo, mau kemana kau? Mau kemana kau? Ayo. Dia. Aduh, kok kena sih? Nah. Udah berapa kali gua tombak-tombakin gak mati-mati. Wah, ini kambing luar biasa sih, teman-teman. Ngerjain gua dari tadi. Ini bisa bikin challenge, guys. Oke, dia sudah mati. Nah, mati juga si kambing ya. Ya. Hah, maksudnya apa itu? Pick up name tag nggak ada. Tuh, kambing nggak bisa diapa-apain ya, teman-teman. Jadi kalau dia mati, kita cuma bisa ambil name tag-nya. Tapi karena dia belum jadi piaraan kita, jadi tidak berguna. Padahal daging kambing tuh enak. Mau nggak mau, teman-temanku sekalian, kita akan melanjutkan perjalanannya si Miao Auk ini dalam mencari pufferfish lagi dan juga lama. Hah, nanti gue akan grinding aja ya teman-teman. Dan gue mau ke atas terlebih dahulu untuk melihat apakah ayam gue sudah bertelur atau tidak. Nah, harusnya ayam gue di sini nih. Ayam, kamu di mana ayam? Ayam, jangan bilang ayam gue mati. Ayam, oh untung aja masih ada ya. Ayam, kamu udah bertelur belum? Katanya disuruh cari, pasti ada telurnya. Di mana ayam telur kamu? Oh itu dia guys, pick up egg. Kok gak bisa di pick up sih? Pick up egg. Ah, itu dia. Nice. Jadi kita sudah mendapatkan 2 telur. Mantap sekali ayam. Bertahan hidup ya kamu ayam ya. Jangan mati, please. Terus gua akan coba research terlebih dahulu ini egg. Jadi kita tinggal meresearch yang namanya wool doang. Tara, mari kita research. Nah, jadi sisa wool doang nih guys. Greget banget gak sih? Ya udahlah teman-temanku sekalian, gua akan lanjutin di next episode aja ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Dan ya, kalian akan bertemu lagi dengan gua, yang dimana gua akan mencari pulau yang ada lamanya. Dan sayang sekali Miao Auk sudah menghabiskan net untuk menangkap kambing, tapi kambingnya tersebut tidak tertangkap juga. Dan malah kalau gua bunuh kambingnya, gua tidak mendapatkan daging kambing tersebut. Padahal enak loh untuk dimakan tuh daging kambing. Ya sudah, terima kasih dan sampai jumpa di next video. Dadah. Bye.